Alhamdulillah, bus kita baru sampai nih dari kantor Gubernur Tebing Tinggi dari Pakam ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini sedang bersih-bersih. Nah, biasa kalau bawa penumpang banyak kotoran ya. Jadi guys, bus kita ada 2 bus. Nah, tepatnya kita berada di Desa Pematang Pintahan. Dan ownernya itu Mas Joko Ataya Travel. Nah, ini dengan abang drivernya. Bang, dari mana bang? Dari tebing, Pak. Tebing ya? Ya. Dari tebing ke Pakam. Nah, kita boleh juga lah naik, apa namanya, duduk di drivernya ya. Iya. Nah. Guys, jadi boleh bagi Anda yang pengen berwisata dengan menggunakan bus kita Ataya Travel, boleh di nomor kita 0821 6072 1536. Oke. Jadi kita ada 2 bus ya. Dan kalau banyak kita boleh datangkan dari Medan untuk busnya. Kalau untuk harga pastinya bisa murah ya. Kita bisa bersaing dengan harga yang ada di Medan. Oke, guys. Tabung drivernya. Mana tinggal bang? Rumah kampung ya? Perbongan bang. Perbongan ya? Ya. Masya Allah. Perbongan. Kampung drivernya. Oke. Oke. Ya. Masya Allah. Ini berapa seat bang? Seat 48. Kalau yang satu lagi? 46. 46. Kita turun guys. Iya. Wah, ini kita ke belakang ya. Mesinnya lihat adem ya. Menandakan busnya sehat ya. Nah. Dan masih bersih ya. Oke, guys. Jangan lupa Anda yang butuh bus, pokoknya kita ada 2 bus Ataya Travel. Oke, sekian dulu. Jangan lupa guys like, subscribe dan komen dan share ya. Ataya Travel. Nih, ya guys. Ini desa kita. Jadi busnya berada di desa ya. Ownernya orang desa, guys. Insyaallah. Dan beliau memiliki 2 bus ya. Tepatnya di Desa Pematang Pintahan, Dusun 5, Serdang Bedagi, Kecamatan Syarampah ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.